PT MD Entertainment TBK atau film, perusahaan milik Manoj Punjabi resmi mengakuisisi 60,98% saham PT Netvisi Media TBK atau NETV pada 25 Oktober 2024. Dengan mengambil saham baru yang diterbitkan oleh NETV, akuisisi ini memberikan kendali mayoritas bagi MD Entertainment yang kini memegang 25.220.946.827 saham seri B NETV. Direktur MD Entertainment, PR Pria Darsi Anan, menjelaskan bahwa langkah ini ditujukan untuk menambah modal dan membantu memperbaiki keuangan NETV yang saat ini menghadapi tantangan keuangan serius, termasuk defisit modal 596,6 miliar rupiah serta rugi usaha sebesar 77,3 miliar. Per April 2024. Sebagai bagian dari strategi pendanaan, MD Entertainment juga memperoleh pinjaman sebesar 794,75 miliar rupiah dari PT Bank Mandiri Persero TBK. Pinjaman ini akan dijamin dengan gade saham NETV, tanah milik perusahaan, dan aset PT Jakarta Film Studio melalui suntikan modal dan sinergi produksi dengan MD. NETV diharapkan dapat memperbaiki kondisi keuangan dan meningkatkan daya saingnya di sektor media. Dengan akses kapabilitas produksi MD Entertainment, NETV berpeluang untuk memperkuat posisi dan menjangkau pasar yang lebih luas, mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mempertahankan keberlanjutan usaha di tengah persaingan ketat di industri televisi.